بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين الحمد لله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari satu halaman, dan kita sudah sampai pada halaman 194, yaitu surah At-Taubah ayat 41 sampai 47 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan, yaitu pada ayat yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin, ayat 43 ya. Yatabayyana laka, nah, ini non ketemu lam, ini boleh idgham menjadi yatabayyal laka. Kemudian bagian akhirnya ini ya lakadzibun alkadzibin. Nah, ini seperti biasa boleh ditutup dengan hak saktah. Lakadzibina, lakadzibuna. Ini semuanya hak saktah. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah katakan pada surah Taubah ayat 41, "Ingfiru, berangkatlah khifafan dalam keadaan ringan, wasiqalan dan dalam keadaan berat, wajahidu dan berjihadlah, bi amwalikum dengan harta-harta kalian, wa anfusikum dan jiwa-jiwa kalian, fi sabilillah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dhalikum hal itu khairul lakum adalah lebih baik bagi kalian, in kuntum jika adalah kalian ta'lamun kalian mengetahui." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan wajibnya jihad fi sabilillah. Dan jihad itu dilakukan dalam segala kondisi. Kondisi khifafan, ringan, thiqalan, berat, tetap diperintahkan untuk jihad fi sabilillah. Karena itu Abu Ayyub Al-Anshari ketika sudah tua renta,
sudah putih ini alisnya ini, karena tua sudah turun alisnya. Beliau masih ikut jihad fisabilillah. Maka ditegur oleh cucu-cucunya, Mbah, kenapa masih berangkat jihad? Anda sudah tua, Anda sudah tidak wajib jihad. Maka beliau mengatakan, saya dapatkan Allah mengatakan, ingfiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah jihad, baik kondisi ringan ketika masih muda, maupun kondisi berat ketika sudah tua renta. Maka saya akan tetap berangkat jihad. Akhirnya Abu Ayyub berangkat jihad, kemudian jasadnya karena dia mati syahid, dipendam di depan benteng orang-orang kafir sebagaimana wasiat dari beliau. Nanti kalau saya mati syahid, maka saya pendamlah di mana saya mati. Nah, beliau karena apa? Menggebrak apa namanya bentengnya orang-orang kafir Romawi atau yang lainnya waktu itu, maka jenazahnya pun dikubur di dekat benteng tersebut. Nah, jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat bahwa dia sudah melakukan jihad fi sabilillah. Maka kata-kata ingfiru, berangkatlah, ini maksudnya berangkat jihad. Nah sekarang di Indonesia tidak ada jihad, bagaimana? Ya ingfiru, berarti berangkatlah untuk amal kebaikan. Berangkat sholat jamaah ke masjid, baik khifafan, ringan, wathiqalan maupun berat. Berangkat pengajian, meskipun ringan maupun berat. Nah maka ini bisa kita terapkan untuk kondisi kita yang tidak ada perang sekarang ini, yaitu berangkat dalam kebaikan-kebaikan yang meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata khifafan, ringan, ini tidak harus diartikan waktu muda. Ringan itu bisa waktu muda, itu ringan. Ringan karena ada duit banyak, itu ringan. Ringan karena kondisinya misalnya kondisi sedang tidak panas sehingga perjalanan jihad ini tidak begitu melelahkan, atau perjalanannya pendek tidak jauh, ini berarti ringan. Maka thiqalan, ini berarti kalau perjalanannya jauh atau musimnya sedang musim panas atau pas sedang tidak punya duit, duit lagi sedikit, nah, tetap berangkat jihad, itu berarti thiqalan, ya, berangkat jihad meskipun berat tetap berangkat. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa jihad itu bisa dengan harta, bisa dengan jiwa. Maka yang berangkat dengan jiwanya, dia bawa badannya ke medan jihad. Yang jihad dengan hartanya, dia masih berada di tempat tinggalnya, tapi dia kirim uang untuk para mujahid yang berjihad fisabilillah. Satu lagi jihad yang tidak disebutkan dalam ayat ini, tapi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, yaitu jihad dengan lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jahidul musyrikina." Jihadilah orang-orang musyrik itu. Dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan jiwa kalian, wa alsinatikum, dan dengan lisan kalian. Nah, jihad dengan lisan bagaimana? Salah satunya adalah dakwah. Orang-orang musyrik didakwai supaya mereka masuk Islam. Demikian juga termasuk jihad dengan lisan adalah membuat syair-syair mengejek orang-orang kafir sehingga mereka dongkol dengan sebab ejekan syair tersebut, seperti yang dilakukan oleh Hasan bin Thabit, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jazakallahu khairan. Nah, maka itu termasuk jihad dengan lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hasan bin Thabit, ahli syair. Beliau mengatakan, ya, uhjul musyrikin. Ejeklah orang-orang musyrik dengan syairmu. Fa inna ruhal qudus ma'ak. Karena sesungguhnya Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril, akan bersamamu, yaitu membela kamu. Hadis muttafaqun alaih. Rasul juga bersabda, uhju Quraisyan. Ejeklah orang-orang Quraisy yang kafir itu dengan syairmu. Fa innahu asyaddu alaihim. Karena syair tersebut lebih susah bagi mereka, min raskin nabl, daripada lemparan anak panah. Hadis muttafaqun alaih. Kalau dilempar dengan anak panah, kena tubuh, nanti lukanya kering, sudah enggak sakit lagi. Tapi kalau dengan lemparan syair, ini masuk ke dalam hati, nusuk dalam hati, sakit hati sampai mati, enggak sembuh-sembuh. Sampai ada orang mengatakan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Karena sakit hati enggak hilang-hilang. Ya, maka ini termasuk jihad bil lisan yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Allah katakan, jihad itu adalah khairul lakum, lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.
fadilah jihad sangat banyak. Makanya Allah mengatakan jihad itu lebih baik bagi kalian, yaitu lebih baik daripada tidak melakukan jihad fi sabilillah. Fadilah jihad sangat banyak, saya tampilkan di sini satu saja sudah mewakili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala fi sabilillah, barang siapa yang berperang di jalan Allah, fuwaqana qatin, meskipun hanya sesaat saja, faqad wajabat lahul jannah, maka sungguh telah pasti dia masuk surga." Hadis riwayat Imam 3. Sesaat saja, Pak. 1 menit, 2 menit. Tapi kalau jihad fi sabilillah, menegakkan apa agama Allah di medan perang, maka itu memastikan kita untuk masuk surga. Nah, sekali lagi, sekarang tidak ada jihad di Indonesia. Bagaimana kita penerapannya terhadap ayat ini? Ada amalan-amalan yang senilai dengan jihad. Salah satunya adalah keluar dari rumah untuk mempelajari ilmu agama Islam. Itu juga termasuk jihad fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilm." Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu agama, fahuwa fi sabilillah, dia berada di jalan Allah, hatta yarji', sampai pulang. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, jadi posisi kita sekarang ini duduk di masjid ini setingkat dengan jihad fi sabilillah. Ada hadis yang lebih tegas lagi menunjukkan hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar ke masjid untuk apa? Untuk menyampaikan ilmu agama atau untuk mendengarkan ilmu agama. Man jaa masjidi hadza, barang siapa yang datang ke masjidku ini, Masjid Nabawi, lam ya'tihi illa li khairin yata'allamu, semata-mata untuk mempelajari satu kebaikan, yaitu ilmu agama, au yu'allimu, atau mengajarkan suatu kebaikan, yaitu ilmu agama, fahuwa fi manzilatil mujahid fi sabilillah, maka dia setingkat dengan mujahid fi sabilillah. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Nah, maka menghadiri majlis seperti majlis ilmu seperti ini bukan sesuatu yang ringan di hadapan Allah. Ini sesuatu yang tinggi, nilainya setingkat dengan mujahid fi sabilillah. Karena itulah para ulama sering mengatakan agama itu tegak dengan dua, bisinan, dengan senjata, wal bayan, dan dengan ilmu agama. Maka mempelajari ilmu agama setingkat dengan mujahid fi sabilillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ayat 42 Allah mengatakan, "Lau kana, kalau adalah yang engkau ajak itu aradan ghanimah qariban, yang dekat, wasafaran, dan perjalanan qasidan, yang dekat, lattaba'uka, niscaya mereka akan mengikuti kamu wahai Nabi, walakin akan tetapi ba'udat, jauh, alaihim, bagi mereka asyukah, perjalanan atau jarak tempuh telah jauh bagi mereka, jarak tempuh yaitu untuk menuju jihad fi sabilillah. Wa sayahlifun, dan mereka akan bersumpah billahi, dengan nama Allah." Apa isi sumpahnya? "Law istata'na, kalau kami mampu," yaitu mampu keluar, "la kharajna ma'akum, sungguh kami akan keluar bersama kalian." Allah jawab, "Yuhlikuna, mereka telah membinasakan anfusahum, diri-diri mereka. Wallahu ya'lamu, dan Allah tahu, innahum lakadibun, sungguh mereka orang-orang yang dusta." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini bicara tentang perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi pada tahun 9 Hijriah. Ini adalah perang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanannya sangat jauh, sehingga Rasulullah memberikan penjelasan yang gamblang kepada para sahabat. Ini nanti kita akan perang menuju ke Tabuk. Tabuk itu sangat jauh, perjalanan jauh, musim panas, perlu bekal banyak, perlu air minum, perlu duit banyak. Maka semuanya disuruh persiapan yang sempurna. Biasanya Rasulullah kalau perang tidak pernah menunjuk kemana. Karena kalau beliau menunjuk kemana, nanti khawatir nanti akan beritanya bocor kepada orang-orang kafir. Sehingga beliau melakukan tauriyah. Apa itu tauriyah? Tauriyah adalah seperti ngelabui musuh, kamuflase, yaitu seolah-olah menuju ke arah timur, padahal tujuannya ke arah selatan.
Seolah-olah beliau bertanya, kita akan menuju ke arah utara, rutenya bagaimana? Nah, maka tersebar di kalangan masyarakat, ini akan menuju ke arah utara. Padahal tujuan beliau ke arah barat misalnya. Nah, kamuflase seperti itu. Tapi untuk perang Tabuk, beliau menjelaskan, kita nanti akan menuju ke sana, ke Tabuk. Kenapa? Karena supaya persiapannya sempurna. Karena memang ini perjalanan sangat jauh. Makanya ketika orang-orang munafik minta izin tidak ikut perang, Allah turunkan ayat ini. Seandainya yang kamu ajakkan itu adalah ghanimah yang dekat. Dekat maksudnya mudah dicapai ghanimahnya, gampang, musuhnya sedikit, sementara umat Islam banyak, sehingga ghanimahnya gampang. Dan safarnya dekat, tidak jauh ke Tabuk, niscaya mereka akan ikut perang. Kenapa? Karena tujuan perangnya bukan mendapatkan pahala, tapi semata-mata dapat ghanimah tadi. Ini orang-orang munafik, tapi kalau orang-orang muslim, maka tidak peduli jauh atau dekat, karena yang dicari bukan ghanimahnya, tapi yang dicari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terapan ayat ini, karena kita tidak ada perang di Indonesia, ini kita terapkan untuk amal soleh yang lain. Amal soleh yang lain, mau jauh mau dekat, kalau memang bisa dan mampu dan dibutuhkan tenaga kita, maka marilah kita berangkat. Meskipun itu tidak qariban, ya, tidak dekat, tidak qasidan, tidak dekat, maka sebisa mungkin kita ikut dalam ajakan untuk kebaikan yang memang diperlukan kepada tenaga kita tersebut. Kita ambil beberapa faedah. Ya. Faedah yang pertama, di sini Allah katakan, ba'udat alaihim syuqqah, jauh bagi mereka jarak tempuh, yaitu jarak tempuh dari Madinah ke medan perang Tabuk. Nah, nanti silahkan dilihat di Google ya, dari Madinah menuju Tabuk ini berapa kilometer dan berapa hari jauh perjalanannya. Itu saya kira-kira sekitar 1 bulan perjalanan Madinah sampai ke Tabuk. Nah, maka bayangkan sendiri Pak, 1 bulan perjalanan naik unta, berapa butuh biaya yang diperlukan itu. Belum lagi sampai sana nanti harus menghadapi musuh yang sangat banyak sekali. Karena orang-orang Romawi itu sangat besar mereka tentaranya. Tapi pada perang Tabuk ini ternyata orang-orang Romawi tidak punya nyali. Rasulullah sudah berada di Tabuk selama 20 hari. Ternyata orang-orang Romawi nggak ada yang berani keluar. Karena tidak ada yang berani keluar, akhirnya Rasulullah putuskan, mari kita pulang ke Madinah, kita sudah menang. Jadi mereka sudah tidak punya nyali, mereka tidak berani keluarkan tentaranya. Padahal jumlah mereka sangat banyak. Nah, itu sudah dianggap kemenangan. Kenapa? Kaum muslimin sudah datang, mereka enggak berani keluar. Kaum muslimin jumlahnya kalah banyak dibandingkan orang-orang kafir, tapi mereka nyalinya ciut. Ini sudah satu kemenangan. Termasuk kemenangan adalah kalau umat Islam berhasil membuat takut orang-orang kafir, meskipun tidak ada pertumpahan darah, itu sudah dianggap sebagai kemenangan. Faedah kedua, Allah mengatakan di sini, wasayahlifun, orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah, kalau kami mampu, kami akan ikut bersama kalian ke medan perang Tabuk. Ini adalah sumpah palsu, sumpah bohong. Taunya dari mana? Dari ayat berikutnya, yuhlikuna anfusahum, Allah binasakan mereka, mereka membinasakan diri mereka, maksudnya karena mereka sudah bersumpah dengan sumpah bohong. Sumpah bohong itu termasuk dosa besar. Nah, sehingga orang yang melakukan dosa besar diancam masuk neraka. Sehingga dengan sumpahnya ini mereka berhak masuk ke dalam neraka. Itulah makna yuhlikuna anfusahum, mereka sudah membinasakan diri, yaitu menyebabkan diri mereka masuk ke dalam api neraka dengan sebab sumpah tadi. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, inna min abril kabair, termasuk dosa-dosa terbesar adalah asyirka billah, syirik kepada Allah, uquqal walidain, durhaka kepada orang tua, wal yaminal ghamus, dan sumpah palsu, sumpah bohong termasuk di sini. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Nah, jadi sumpah bohong bukan dosa yang sepele, tapi dosa besar, disetarakan oleh Nabi SAW dengan 1 syirik, 2 durhaka kepada orang tua, dan kemudian yang nomor 3 adalah sumpah dusta itu. Kemudian faedah terakhir di sini Allah katakan, wallahu ya'lamu innahum lakadzibun, menunjukkan bahwa dusta itu adalah sifatnya orang munafik. Karena itu kita muslim jangan dusta.
Kalau kita dusta berarti sudah terjangkiti penyakit munafik. Sebagaimana hadis yang populer, orang munafik itu punya 3 ciri-ciri. Kalau berjanji menyelisih, kalau bicara berdusta, kemudian kalau bertengkar itu akan berlebihan, melampaui batas. Nah, itu semuanya sifat-sifat munafik, jangan ada pada diri kita. Ayat 43 Allah mengatakan, "Afallahu anka." Semoga Allah memaafkan engkau wahai Nabi. Kenapa dimaafkan? Lima adzinta lahum. Kenapa engkau izinkan bagi mereka orang-orang munafik tadi? Hatta sehingga yatabayyana laka, jelas bagi engkau, alladzina sadaku, orang-orang yang jujur, wa ta'lama, dan engkau mengetahui, alkadzibin, orang-orang yang dusta. Jadi ini maksudnya teguran dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Nabi, kenapa engkau izinkan mereka? Kan belum jelas apakah mereka itu dusta ataukah bohong. Mereka mudah aja mengatakan demi Allah kami enggak mampu, demi Allah, demi Allah. Ya namanya orang munafik, enggak akan peduli dosa mereka. Orang munafik itu melihat dosa seperti lalat. Lalat kan kecil aja, datang ke hidung kita, kita gusah, selesai. Tapi kalau orang muslim melihat dosa seperti gunung yang ada di atasnya, dia khawatir kalau dosa apa gunung itu ditimpukan pada dia, pasti dia akan binasa. Nah, silahkan lihat dalam Sahih Bukhari, itulah sikapnya orang muslim kepada dosa dan sikapnya orang munafik kepada dosa. Mereka sangat meremehkan. Kita ambil beberapa faedah di sini. Faedah pertama, Allah mengatakan afallahu anka, semoga Allah memaafkan engkau. Inilah adab kalau kita akan menegur seseorang, doakan dulu untuknya. Allah menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum ditegur didoakan dulu, semoga Allah memaafkan engkau wahai Nabi. Nah, kita disuruh niru adab seperti ini. Ada teman kita salah, nggih. Oh, jangan langsung cros di apa? Gertak begitu. Orang langsung digertak begitu mungkin tidak menerima kebaikan yang kita sampaikan. Tapi coba kita doakan dulu, nggih. Kemudian kita apa? Memuji dia misalnya. Baru sudah terbuka hatinya, nah, baru dimasukkan. Saya pernah isbal sarung saya karena melotrok celana saya. Ada orang mendekati, Pak. Nah, dia mendekati tidak langsung mengatakan ini isbal haram, enggak. Dia mengatakan, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ya akhi, alhamdulillah engkau orang baik. Saya lihat engkau salat jamaah di saf yang pertama. Engkau semangat, alhamdulillah. Tapi alangkah bagusnya kalau celana kamu tidak isbal." Nah, dia muji dulu, nggih, supaya hati terbuka. Udah terbuka, udah nyaman, nah, baru dimasuki nasihat. Ini bagus. Dan lebih bagus lagi kalau dikasih doa seperti ini, afallahu anka. Dalam hadis kita temukan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu. Sebelum beliau memberikan kritikan, beliau memberikan doa. Nabi bersabda, "Yarhamullah umma Ismail." Mudah-mudahan Allah merahmati ibunya Nabi Ismail, yaitu Hajar. Nah, ini didoakan dulu. Setelah didoakan, baru dikritik oleh Nabi kesalahan ibunya Nabi Ismail. Apa itu? Lau tarakat zamzam, kalau dia biarkan air zamzam, au qala lau lam taghrif minal ma, kalau dia tidak menciduk dari air zamzam, lakanat aynan ma'inan, niscaya zamzam menjadi mata air yang memancar sangat deras. Hadis riwayat Bukhari sahih. Maksudnya gini, Hajar setelah melihat air zamzam, dia khawatir air zam-zam itu akan meluber sehingga nanti akan habis, maka dia kasih apa namanya batu-batu supaya jadi sumur. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, andaikan dia tawakal penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia biarkan air zam-zam itu mengalir, maka akan mengalir terus ke sana kemari jauh sekali sampai ke tempat-tempat yang sangat jauh. Mungkin sampai Losari sini, seandainya apa? Seandainya dibiarkan. Nah, maka ini dikritik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah apa? Kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun tidak salah dari sisi syariat, tapi lebih utama mana? Orang tawakalnya 100% kepada Allah Subhanahu wa taala karena melihat air zam-zam ini munculnya juga aneh, ajaib kan? Di apa? Bukulkan kakinya kemudian keluar air zam-zam. Nah, maka kalau munculnya saja ajaib aneh, maka ini pasti air yang ajaib juga. Maka tidak perlu apa dikasih apa namanya benteng seperti itu. Dikasih benteng itu air yang biasa. Wallahu a'lam. Ini dikritik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat 44.
la yasta'dhinuka, tidaklah minta izin kepada engkau wahai Nabi. Alladzina yu'minuna billah, orang-orang yang iman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, ayyujahidu, untuk berjihad, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka. Wallahu alimun, dan Allah maha mengetahui, bil muttaqin, terhadap orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah menegaskan, kalau ada orang izin dari jihad, nah, maka itu adalah bukti bahwa dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena kalau dia iman kepada Allah dan hari akhir, tidak mungkin izin dari jihad, enggak mungkin. Kenapa? Fadilahnya sangat besar. Semenit saja ikut jihad itu sudah dijamin surga. Nah, semua orang kan pengen masuk surga kan? Kalau memang iman kepada Allah. Sehingga tidak mungkin orang beriman kok minta izin tidak ikut jihad, enggak mungkin. Tetapi memang ya, jihad itu adalah hukumnya fardu kifayah. Sehingga kalau sudah ada yang keluar dan itu jumlahnya cukup, maka kita yang punya udzur boleh untuk tidak ikut jihad. Seperti Sayyidina Ali pernah tidak ikut jihad. Kenapa? Karena istrinya sakit. Nah, oleh Nabi disuruh untuk merawat istrinya. Istrimu sakit, kamu rawat. Sehingga dia tidak ikut jihad memang karena ada udzur. Maka yang dimaksud di sini, tidak mungkin orang beriman izin dari jihad ketika tidak ada udzur sama sekali. Dia buat-buat udzur padahal tidak punya udzur, enggak mungkin. Pasti itu orang munafik yang tidak beriman kepada Allah sehingga dia tidak mau jihad fi sabilillah. Kemudian Allah di sini menutup dengan kalimat wallahu alimum bil muttaqin. Allah Maha tahu terhadap siapa yang bertakwa. Artinya kalau kita bertakwa kepada Allah, berbuat yang baik enggak usah dipamerkan karena Allah sudah tahu. Jadi infak sedekah enggak usah diiklan-iklankan. Saya sudah iklan infak sekian sekian, enggak perlu. Ada pembangunan masjid misalnya, nih, kita ikut menyetorkan 10 juta, harus ditulis di papan masjid, enggak perlu begitu. Karena ditulis maupun tidak, itu Allah sudah tahu. Dan yang penting itu pahala dari Allah. Manusia tahu atau tidak, tidak ada urusannya kita dalam amal kita tersebut. Ayat 45. Allah mengatakan, innama, sesungguhnya tiada lain, yasta'dinuka, yang minta izin kepada engkau, adalah alladzina la yu'minuna billah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wartabat, dan ragu-ragu, qulubuhum, hati-hati mereka, fahum, maka mereka itu, fi raibihim, di dalam keragu-raguan mereka, yataraddadun, mereka bingung. Nah, jadi maksudnya di sini orang munafik yang izin dari jihad itu. Cirinya orang munafik itu apa? Irtabat, ragu. Maka manusia bisa dibagi tiga. Satu, orang yang yakin adanya surga, maka dia pasti akan nyosor kemana ada peluang masuk surga, dapat surga, dia pasti akan masuk ke situ, termasuk jihad. Yang kedua, orang yang mendustakan, yang tidak percaya adanya surga, enggak percaya adanya hari akhirat, maka pasti tidak akan peduli masalah-masalah begini. Yang ketiga, nah ini tengah-tengah antara keduanya. Beriman juga tidak, mendustakan juga tidak, tapi ragu-ragu. Benar enggak sebenarnya ada surga itu? Benar enggak ada kebangkitan setelah kematian itu? Nah, itu orang munafik namanya. Untuk di dunia, orang munafik dihukumi sesuai zahirnya. Dia menampakkan Islam, ya kita hukumi Muslim. Sehingga kalau ketemu ya salam, karena dia menampakkan Islamnya. Tapi hukum batinnya di hadapan Allah, dia adalah orang kafir. Buktinya di sini Allah mengatakan alladzina la yu'minuna billah, tidak beriman kepada Allah. Maka munafik itu hakikatnya kafir berdasarkan ayat ini. Tidak hanya ayat ini, banyak ayat yang menunjukkan bahwa hakikatnya orang munafik adalah kafir. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal munafiqina fid darakil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu di lapisan paling rendah dari api neraka. Walan tajid lahum nasira, kamu tidak akan menemukan bagi mereka penolong yang bisa mengeluarkan dari neraka, alias kekal di neraka. Nah, kekal di neraka berarti apa? Kafir. Karena tidak ada yang kekal di neraka selain orang kafir. Orang kalau dalam hatinya masih ada iman, meskipun sekecil biji sawi, itu nanti akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Dosamu sudah selesai, maka kotor dalam hatimu sudah habis, sekarang dimasukkan dalam surga. Tapi kalau orang yang munafik ini tidak punya iman sama sekali. Orang kafir tidak punya iman sama sekali, sehingga mereka pun dikekalkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 46.
Walau dan kalaulah aradu, mereka menghendaki al-khuruja, untuk keluar, yaitu keluar jihad. La'addu, sungguh mereka menyiapkan lahu, untuk jihad tadi, uddatan, akan persiapannya, senjatanya, nafkahnya, kendaraannya, kudanya. Walakin, akan tetapi karihallah, Allah membenci, imbi'athahum, bangkitnya mereka, keluarnya mereka. Fasabbatahum, maka Allah pun mendongkrakkan mereka, Allah pun membuat mereka lambat, tidak berangkat. Waqila, dan dikatakan kepada mereka, uka'udu, duduklah kalian, yaitu tidak berangkat jihad, duduklah di rumah, ma'al qa'idin, bersama orang-orang yang duduk, yaitu anak-anak dan orang-orang sakit dan para wanita. Orang-orang sakit, mereka duduk, tidak ikut perang, memang tidak mampu. Nah, maka dikatakan oleh Allah kepada mereka, silahkan duduk bersama orang-orang yang tidak ikut jihad itu. Ini ayat menunjukkan bahwa kalau orang punya niatan, itu pasti ada persiapan. Mereka mengatakan, demi Allah, kalau kami mampu jihad, kami akan keluar. Tapi enggak pernah persiapan, itu berarti omong kosong. Kalau memang ada niat untuk berangkat jihad, pasti sudah disiapkan, barang-barangnya sudah disiapkan. Tapi ternyata hari H untuk berangkat, dia punya udzur. Nah, itu betul-betul orang yang punya udzur. Ini enggak pernah persiapan sama sekali. Dan ini bisa kita tarik untuk amalan kita yang lain. Saya itu sebenarnya pengen tahajud, tapi enggak bisa bangun. Persiapan tidak. Kalau tidak ada persiapan, ya berarti enggak ada ingin keinginan tahajud. Orang kalau betul-betul ingin tahajud, ada persiapan. Persiapannya apa? Saya batasi tidur jam 10 supaya nanti jam 3 bisa bangun. Nah, itu persiapan. Sebelum tidur saya doa kepada Allah, ya Allah bangunkan saya supaya nanti bisa tahajud. Nah, itu persiapan. Tapi enggak pernah ada persiapan, bangunnya selalu subuh, terlambat lagi salat subuhnya, kemudian mengatakan sebenarnya saya itu pengen tahajud tapi belum bisa bangun. Itu enggak ada keinginan kayak begitu. Kalau ada keinginan, berarti harus la'addu, harus ada persiapan. Itu omong kosong saja, ingin tapi sebenarnya enggak ingin. Seperti orang-orang munafik. Kemudian pelajaran yang kedua yang penting dari ayat ini adalah, kenapa orang munafik itu tidak bangkit jihad? Mereka minta izin, akhirnya apa? Diizinkan oleh Nabi, sehingga tidak ikut jihad. Ternyata kuncinya adalah, sebabnya adalah karena karihallahum bi'athahum. Memang Allah tidak suka kalau mereka itu berangkat jihad. Jadi Allah enggak senang seandainya ada para munafik ikut berangkat. Kenapa? Karena berangkatnya mereka itu nanti akan nulari kepada yang lain. Dia berangkatnya setengah hati kan. Nah, sehingga ketika jihad itu tidak ada semangat. Nah, tidak semangat itu bisa nular kepada yang lain-lain. Maka justru mereka tidak ikut jihad itu kehendak Allah. Allah memang ingin mereka enggak usah keluar. Karena keluar malah nulari tadi. Nah, sehingga dari sini kita ambil pelajaran satu. Bisa jadi kalau kita itu sudah ada keinginan untuk pengajian misalnya, tapi nunda-nunda akhirnya enggak jadi berangkat. Mungkin Allah enggak suka kita berangkat pengajian. Karena kondisi kita pengajian dalam kondisi setengah hati, sehingga malah nulari yang lain nanti. Jadi malas seperti kita. Atau kita tidak tahajud. Kenapa engkau tidak tahajud? Mungkin Allah benci tahajudnya kita. Karena itu Allah bikin kita tidur pulas sampai subuh. Na'udzubillah. Maka Syekh Utsaimin mengatakan ketika membaca ayat ini, kita khawatir ketika kita tidak bangkit untuk tahajud, kita khawatir itu karena karihallahum bi'athahum. Allah memang benci tahajud kita. Tahajud kok elek men kaya ngono, ora tenanan. Nah, maka sekaligus dibikin oleh Allah, pulas saja kamu, enggak usah tahajud. Tahajudmu elek. Nah, mungkin ini adalah apa? Kekhawatiran kita setelah kita membaca ayat ini, barangkali itu adalah gara-gara Allah Subhanahu wa taala memang tidak suka terhadap amal kita yang tidak sungguh-sungguh. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Berarti PR kita adalah mari kita tampakkan kepada Allah bahwa kalau kita beramal itu sungguh-sungguh. Ya Allah, saya beramal ini memang pengin pahala Engkau. Nah, maka tolong saya dibantu untuk istiqamah ya Allah. Minta istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama dari kalimat kedua dari ayat ini. Pelajaran kedua dari kalimat walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin, diambil pelajaran bahwa kalau kita bergaul dengan orang-orang yang jelek, maka kejelekannya bisa nular. Bergaul dengan orang-orang yang malas, maka malasnya bisa nular. Bergaul dengan orang yang baik, sama juga kebaikannya bisa nular.
Bergaul dengan orang yang ahli tahajud, kebaikannya tahajudnya bisa nular. Bergaul dengan orang yang ahli sedekah, sedekahnya bisa nular. Awalnya kita pelit, tapi melihat orang dermawan, akhirnya bisa meniru. Oh, ternyata dermawan. Ada seorang ulama tanya kepada budak, "Hei budak, kenapa kamu lemparkan rotimu pada anjing tadi?" Maka si budak ini mengatakan, "Anjing ini kelaparan dia. Maka karena kelaparan saya kasih roti saya." Maka ditanya oleh ulama tadi, "Lah jatahmu makan dari majikanmu dalam satu hari berapa?" "Dalam satu hari saya dapat 3 roti. Kemudian 3 roti itu semuanya dikasih si anjing. Lah terus kamu hari ini makan apa?" "Hari ini saya enggak makan apa-apa. Saya dahulukan kepentingan anjing, sementara saya masih bisa nahan lapar satu hari." Maka si ulama ini langsung saat itu dia langsung bertobat kepada Allah. Dia mengatakan, "Ternyata saya kalah dermawan dengan Buddha ini." Akhirnya 1 kebun kurma dia disedekahkan, diwakafkan untuk orang-orang fakir. Karena dia ternyata selama ini merasa sudah dermawan, ternyata kalah dermawan dengan si budak kecil. Dia punya 3 roti saja, tapi semuanya diberikan kepada yang membutuhkan. Masya Allah Ta'ala. Inilah adalah apa sikap para ulama ketika dia bergaul dengan orang-orang baik, bisa berpengaruh seperti itu. Ayat terakhir 47. Lau kalau kharaju, mereka keluar, fikum, di tengah-tengah kalian, mazadukum, tidaklah mereka menambah kepada kalian, illa khabalan, kecuali kerusakan atau keburukan. Wala audau, dan sungguh mereka akan bercepat-cepat, khilalakum, di tengah-tengah kalian, ya begunakum, menghendaki terhadap kalian, al fitnah, akan fitnah. Jadi maksudnya, kalau mereka orang-orang munafik itu ikut keluar perang, itu nanti malah merusak umat Islam, menghendaki fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin, sehingga kaum muslimin jadi pecah. Jadi yang dimaksud fitnah ini adalah apa? Memecah belah kaum muslimin, besi kaum muslimin yang ini, sehingga kaum muslimin jadi tidak kompak karena ada 2 pendapat. Nah, itu mereka tingkahnya orang-orang munafik. Karena itu justru Allah sengaja, Allah bikin mereka bersumpah-sumpah minta supaya tidak ikut perang. Itu malah takdir dari Allah, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mereka berangkat perang, malah bisa membuat rusaknya kaum muslimin yang lain. Kemudian Allah menegur umat Islam, wa fiikum, dan di tengah-tengah kalian wahai umat Islam, sama'una lahum, ada orang-orang yang mendengar-dengarkan untuk kepentingan mereka. Maksudnya mendengarkan informasi dari Nabi, mendengarkan informasi dari kaum muslimin, kemudian dibocorkan kepada orang-orang munafik. Apa perlunya kayak begitu? Mereka sudah tidak ikut jihad, ya sudah, enggak usah dikasih berita tentang jihad sama sekali. Oh, mereka enggak mau jihad. Nah, ada di antara umat Islam itu yang masih hatinya cenderung kepada mereka, sehingga ketika ada informasi-informasi penting disampaikan kepada mereka, Allah tegur, di antara kalian ada yang mendengar-dengarkan berita untuk kepentingan mereka, dibocorkan kepada mereka, apa gunanya itu? Maka Allah ancam, wallahu alimum bidzalimin, Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Artinya perbuatan membocorkan rahasia itu termasuk perbuatan zalim. Jangan dibocorkan informasi umat Islam kepada orang-orang munafik. Karena orang munafik itu meskipun mereka gabung sama umat Islam, tapi hatinya sebenarnya gabung sama orang-orang kafir. Sehingga kalau informasi kita bocorkan kepada orang-orang munafik, nanti mereka bisa sebarkan kepada orang-orang kafir. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini Al-Islam TV sudah berjalan menginjak tahun yang ke-7, yang mana selama ini kita berusaha untuk memperbaiki semaksimal mungkin, baik dari segala kualitas, baik kualitas video maupun audio yang kami tampilkan, sehingga video-video pembelajaran agama ini bisa dinikmati dengan sebaik mungkin oleh pemirsa dan sahabat dimanapun Anda berada. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa selama ini kami beroperasi dari sebuah tempat di belakang saya ini,
yang mana ukurannya 2,5 meter kali 7 meter, yang mana dari tempat inilah kami menyiarkan seluruh kajian-kajian yang kami siarkan. Begitu juga kami memproses semua video. Selain itu juga tempat ini yang kami gunakan untuk merekam rekod dari kajian para asatid. Begitu juga kita gunakan untuk taklim, pembelajaran kepada mereka-mereka yang membutuhkan untuk belajar langsung kepada para asatid kita. Setelah berjalan selama hampir 7 tahun ini, akhirnya kami dari segenap tim media Al-Islam memutuskan untuk memperluas studio, yang mana selama ini kita hanyalah dipinjami tempat dan kita diberikan hak untuk menggunakannya saja. Tetapi kita melihat bahwasanya berjalannya waktu ini kita membutuhkan untuk tempat yang lebih luas. Oleh karena itu, kami berniat bersama-sama bismillahirrahmanirrahim untuk membebaskan sebuah lahan dengan luas sekitar 100 meter dan beserta bangunan yang ada di atasnya, bangunan 2 lantai, yang mana insya Allah akan kita gunakan untuk kajian-kajian, untuk merekod, untuk merekam kajian dari para asatid kita dan menyiarkannya juga ke media kepada teman-teman sekalian. Sahabat sekalian, insya Allah di tempat yang baru nanti akan kita gunakan untuk daurah, diantaranya adalah mulazamah atau belajar secara mendalam dengan guru-guru kita. Selain itu juga akan kita gunakan untuk kajian-kajian yang lainnya, untuk kita gunakan juga untuk memproses semua audio dan video yang kita rekam dari berbagai tempat yang mana guru-guru kita mengajar di sana dan akan kita tayangkan di channel kesayangan kita ini, yaitu di channel Al-Islam TV, sehingga sahabat bisa menikmatinya, bisa belajar dengannya secara nyaman dan baik. Ya, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Monggo kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk sahabat sekalian. Kita bisa berpartisipasi baik dengan tenaga maupun harta kita, dan kesempatan ini masih terbuka luas untuk semuanya. Dengan nominal berapapun juga, silahkan bisa ditransfer langsung ke rekening media Al-Islam, dan barangkali butuh konfirmasi, silahkan nanti bisa menyampaikan konfirmasi ke nomor-nomor yang telah nanti akan kami cantumkan. Demikianlah, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu hebatnya sedekah. Kalau dia membuat pondok ini yang bangun pondok, semoga panjang umur. Anda membangun pesantren, Anda membuat pesantren sekali seumur hidup Anda. Anda membesarkan pesantren, madrasah, masjid dan sebagainya untuk Anda mendidik orang-orang dengan bersedekah uang Anda. Maka sepanjang tempat itu digunakan untuk kebaikan, pahalanya mengalir kepada Anda. Alangkah indahnya. Beruntunglah Anda yang telah dipilih oleh Allah untuk berderma dan berjuang. Sebelum Anda meninggal nanti lalu ngomong, ya Allah hidupkan saya kembali nanti. Sudah kelewat, sudah mati. Tapi selagi masih hidup, berjanji ayo kita membuat sesuatu yang terus mengalir. Sering disebut dengan amal yang terus mengalir, amal jariah. Semoga kita dijadikan Allah ahli berderma. Yang tidak punya duit diberi kecukupan. Yang sudah cukup diberi kesadaran. Yang sudah sadar diberi kerinduan untuk lebih banyak lagi. Sebelum malaikat Israel datang, kita sudah punya tabungan besar yang terus mengalir dan mengalir pahalanya. Sehingga kita terus naik pangkat.
seorang mengalami sakaratul maut berandai-andai, laulah akhir tadi ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja, fasaddaqah, pasti bersedekah. Ibnu Qayyimah Jauzi menjelaskan kenapa tidak disebut salat, puasa, haji tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sakhaya yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan. Maka bersyukurlah hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya, walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari kiamat. Perbanyak sedekah, khususnya sedekah air. Sedekah air. Karena pernah sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ummi infalatat wa lam tusi, ibuku meninggal dunia belum sempat wasiat. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat buat ibuku kalau aku sedekah buat ibuku? Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya dalam kondisi lain, sedekah apa yang paling baik? Qala al-ma. Sedekah air. Maka coba kita cari tempat-tempat yang susah air. Kita gali sumur di sana. Kita bikin saluran air di sana. Buat ibu kita. Niatkan buat ibu. Siapapun yang berkelapangan harta dan orang tuanya sudah meninggal dunia, pastikan kalau kita berkelapangan harta, bangunkan satu sumur, dua sumur, tiga sumur, dan salah satu di antara pemegang saham sumur-sumur yang kita bor dan kita gali itu, salah satunya orang tua kita yang telah meninggal dunia, maka akan mengalir pahala tidak ada hentinya. RT 3 RW 2 Kelurahan Jurang Jeru, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama-tama kami mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kami semua, kepada kita semua, sehingga kita bisa kumpul dan kita bisa bersama-sama di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Untuk kedua kalinya saya sebagai wakil di warga di Padukuhan Purworejo RT 3 RW 2 Kelurahan Jurang Jeru Kapanewon Ngawen sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama semua donatur dari Al Islam Peduli yang asal luar biasa yang telah memperdulikan warga kami wabil khusus di RT 3 RW 2 di Kelurahan Jurang Jeru ini, yang sebelum kedatangan tim dari Al Islam Peduli maupun dari donatur Al Islam Peduli, warga di Padukuhan Purworejo khusus di RT 3 ini sangat-sangat memprihatinkan untuk kesediaan air bersih. Oleh karenanya kami sebagai wakil sangat bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada para donatur dan juga tim Al Islam Peduli yang sangat-sangat luar biasa perjuangannya memberikan bantuan yang kepada kami, sehingga mudah-mudahan teriring doa. Kami tidak bisa memberikan apapun bentuk apapun itu, hanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang terlibat di pembangunan sumur maupun yang terlibat dalam pembangunan instalasi sumur ini bisa bermanfaat barokah kepada terutama para donatur dan juga pelaku maupun warga kami dan juga semua tim Al Islam Peduli ini. Mudah-mudahan kita semua selalu di lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga besok di yaumul akhir dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi tidak bisa memberikan apa-apa kepada para donatur dan juga kepada para tim dari Al Islam Peduli ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.